mantan istri bongkar borok Kapten Vincent, Novita Kondro. Akhir-akhir ini, Vincent Raditya atau dikenal luas di media sosial sebagai Kapten Vincent, mengaku sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kapten Vincent secara terbuka mengatakan bahwa dirinya sekarang sedang tidak ada pemasukan. Pernyataan pilot sekaligus YouTuber tersebut justru berbanding terbalik dengan ucapan dari mantan istri keduanya, Novita. Wanita yang dikenal sebagai selegram ini membongkar borok dari mantan suaminya tersebut yang memang memiliki banyak utang sejak awal. Novita membongkar aib Kapten Vincent itu jauh sebelum mantan suaminya mengaku sedang kesulitan ekonomi. Selegram cantik ini mengetahui jika sang pilot tersebut sebenarnya sudah memiliki banyak utang sebelum menikah dengan dia. Menurut pengakuannya, utang dari Kapten Vincent mulai lunas ketika membina rumah tangga dengannya. Lebih dalam lagi, ia belak-belakan mengatakan, apabila selama menikah dengan Kapten Vincent, tidak pernah diberi uang bulanan. Novita menyebut, Kapten Vincent membolak-balikkan fakta. Ia menegaskan, agar Kapten Vincent tidak menggiring opini publik kepada dirinya karena meninggalkan suami di saat jatuh miskin. Demikian dari INN Indonesia. Success for you all and see you on top.